Pemirsa, anak-anak di Desa Lereng Gunung Slamet, Jawa Tengah ini menghilangkan bosan di tengah pandemi COVID-19 dengan cara unik. Mereka memanfaatkan saluran irigasi sebagai tempat wisata bermain air dan juga berenang. Meski seru, kami ingatkan untuk berhati-hati. Ingin tahu serunya seperti apa? Kita simak liputannya. Sungai yang melintasi di Desa Karanglesem, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, Jawa Tengah, menjadi lokasi yang paling diburu anak-anak. Sungai ini membawa kegembiraan bagi mereka yang bosan karena sekolah diliburkan akibat pandemi COVID-19. Saluran irigasi ini menjadi salah satu alternatif hiburan gratis bagi warga karena lokasi wisata di Kabupaten Purbalingga masih ditutup. Karena di rumah jenuh, sekolah libur, pengen ke tempat wisata tutup semua. Jadi kasihan anak-anak stres di rumah, jadi ini ada sungai dekat di rumah, di bendung, terus buat main anak-anak aja, biar gak stres. Warga sengaja membendung aliran sungai agar arus sungai tidak terlalu deras hingga dapat digunakan untuk berenang dan bermain air. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan.